Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua masih bisa bertatap muka di konten pedesaannya ya, dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusannya ya. Dan yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal ya dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Dengan alat seadanya ingin terus menghibur panjenengan semua di konten pedesaannya ya. Pokoknya terima kasih waktunya, doa terbaik kagem panjenengan. Nah ini lor, ini keadaan pagi hari. Ini di rumah Bapak Sipon. Nah itu dure gampang lor, tandurannya jagung. Ingin melihat suasana di pagi hari ini ya. Mungkin jam segini ini jarang ditemui wong-wong lor. Udah yang Tegal ya, nek sing ngaret. Kayak ginilah suasana desa. Mungkin cetuk ewang yang Tegal lor. Ketemunya orang kita di ladang mungkin. Kalau di rumah jarang, jadi ya sibuk aktivitas ya. Buat sahabat desa, terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Doa terbaik kagem panjenengan semua ya. Kayak ginilah suasana pedesaan di pagi hari ini. Mbuh, tapi kita yang sore, pagi apa siang apa malam gak ngerti. Nah ini godong sinam ini kelani wak kali lor. Lah moron dulu lah aku teko. Bopoh, kita ke rumah bopoh ya temi. Delok buah naga wis panen apa urung. Nah ini di rumah bopoh ya temi. Mbak, buah naga wis panen ya. Ndak ngerti. Nah kemarin itu bopoh rewang ya. Kemarin itu yang kita buat konten sebelumnya, wah wis entek lur. Wis panen, Mbak. Niki-niki. Tapi wis dunduh lur. Buah naga. Wis ndak berbunga nah. Ini di rumah Mbok Boyatmi.
tapi orangnya enggak ada rewang lur, karena di hari ini banyak banget di sini musim wong mantu lur punya hajatan nikahan. Nek kan aku rewang mesti tak gawe konten, tapi aku enggak rewang isin lur gawe konten. Oke, kita lanjut jalan-jalan. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur ya, dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman. Panjenengan semua takjak jalan-jalan keliling kampung, keliling pedesaan di pagi hari ini. Tidak, itu pagi lur ya. Suara kokokan ayam. Nah, wis kita wae lur ning kene. Ada sapa golek mangan. Wah, kabeh rewang lur. Enggak ada orang mbok peranti barang ya rewang. Pembukaan masak paling Mbok Poranti. Ini di rumah Mbok Poranti, kita lama banget nggak buat video di sini. Biasanya aku jalan berendrang nih gini. Nah di rumah, aduh ya Allah. Sepurane lek goyang-goyang kali, jalannya ekstrim. Baru kan, nabi legong-legong loh. Ini longsor. Ini di rumah Mbok Poranti. Belakangnya pemandangannya luar biasa. Depan, belakang, samping, wes, jos. Mbok Poranti gelar. Nah ini cilikane sapa? Golek seri. Saiki aman buah seri, ndak kaya cah biyen cah saiki. Nah, depan sana udah sungai lor. Pemandangannya luar biasa banget. Dan buat sahabat-sahabat desa yang ini baru aja gabung, mungkin tanya ini di daerah mana? Ini di daerah Kali Tengah lur. Kecamatan Marujo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Blitar Selatan. Po. Masa sean? Di blendrang. Nyambel apa? Ini lur, kita lama banget enggak buat video di rumahnya Mbok Poranti. Mbok Poranti mau buat sambal pecel. Iki apa sambele? Sing calon itu sambal. Terus kulupannya apa, Po? Progara kai kulo. Tapi ini nyambel pecel enggak tegai kulupan. Lagi capare sik gawe lho sampean. Capare sik gawe lur iki. Ini Mbok Poranti. Are nyambel pecel lur. Iki masak apa, Po? Godhog banyu tok. Iku kan godhog banyu segane semanten. Nanti brendrang. Kok brendrang ae tak wae. Apa di? Asom. Apa brendrang? Wah, cocok blenderang itu angkot. Nah ini lur, Mbok Poranti buat sambal pecel dengan cara tradisional di deplok. Oh, apa? Di deplok. Sawi kok enak saulan yang nggak ada video ini aku. Udah satu bulan lur nggak buat video ke rumah Mbok Poranti. Pada rewe pote. Nggak buat. Enggak bisa buat video ke sini. Blendrang. Ndak rewang ya sampean? Lah aku ya ndak rewang lho, Po. Titik dulure njaluk rewang. Nah, ini Mbok Poranti mau buat. Iki aku nilik kacangnya lah, Pak. Nilik kacangnya saya. Waduh panas. Bismillah, kegosongan. Cukup lah lo. Janji kok dah ora? Wah. Bulannya sekilo. Ya. Buat dulu-dulu matur suun waktu nih kalau Mbok Poh harus nunggu ya biasa urat ya Poh sampe ini sih kamu ya loh. Buat dulu-dulu dimanapun Anda berada yang udah menyempatkan nonton video ini, yang udah dukung sejauh ini, matur suun sangat ya. Tanpa panjenengan aku ini nggak ada apa-apanya ya. Weh, terima kasih banget yang udah dukung terus, like komennya lur, karena satu komen dan satu like
sangat berarti bagi saya untuk berkembangnya channel ini, buat tambah semangat saya untuk terus bikin video menyajikan konten-konten pedesaan buat panjenengan semua ya. Mungkin banyak banget potensi-potensi yang ada di desa yang belum terekspos ya. Ekspos apa? Wis pokoknya bahasane ngono kuwi lho. Wong e wah wis muni sane. Mbok poh kayak sambal pecel boh ya. Dengan cara tradisional. Mari ngono apa-apa untuk lombok. Lombok gula. Po dinane enek wong takon bumbune lodo ya apa ae po? Bumbune lodo ya. Aduh, apa pi? Jahe. Heeh. Tugar. Heeh. Kunir. Bawang. Santen. Santen. Daun jeruk. Dikai garam. Iya toh. Oh, gelo dikai garam. Nah, oke lur, kita lihat belakang rumah Mbok Po. Mbok Po ben temarek nek gawe sambal pecel. Ini berarti kali ini godi ya, Bo? Godi. Oh, kali ini kenal orang enak. Sasangan ya. Kali ini? Oh, kali pula hitam dong. Nah, ini lor, ini di belakang rumah Mbok Po ini view-nya sungguh luar biasa banget. Si joroyo-royo lor, dari musim penghujan ya. Ayam yusya ke kanan kiri ayam. Wes. Jagung di lukas bakar lor, bakar jagung. Nah, inilah suasana desa di pagi hari ini ya, dan beragam aktivitas penduduk desa kayak gedang landung-landung lur ya. Oke, buat sahabat desa mungkin segitu dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya ya Mbok Po. Kayak sambal pecel dadine ya sawi mungkin. Oke, matur suwun waktune, doa terbaik kagem panjenengan semua ya. Teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan. Dan selalu syukuri nikmat yang ada ya, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, mudah-mudahan barokah ya. Nah ini, so buat konten selanjutnya, suwek lur, suwek, enak suwek. Kayak inilah suasana desa. Oke, saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, terima kasih waktunya. Nah, kayak anak kucing kulur. Kucingnya godi po wisan. Armendem. Putih. Pokoknya minta maaf banget apabila ada dalam segi ucapan, terus tingkah laku, kata-katanya lor. Ya maklum sekolahnya cuma SR. Sekolah rakyat. Pokoknya iso mau cocok lor. Dimaklumi dalam segi pengambilan gambar, audio, pokoknya masih pemula banget, isik terus belajar menjadi baik dan lebih baik lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.